Alhamdulillah wa syukurillah. Orang mukmin selalu optimis. Tidak pernah orang mukmin merasa panik, takut, atau dia merasa bosan karena keadaan tertentu. Orang mukmin selalu mengambil hikmah. Walaupun kita belum tahu apa hikmah di balik ujian ini, tapi kita sebagai orang mukmin pasti meyakini tidak ada yang buruk datang dari Allah. Pasti ada baiknya. Di antara kebaikan yang kita dapat adalah kenaikan derajat kita di sisi Allah kalau kita sabar dan terhapus dosa-dosa kita semuanya. Dan salah satu amalan yang membantu menolak bala, sebagaimana saya pernah sebutkan, ma nazala bala'un illa bidham wa ma rufi'a illa bitawbah. Tidak ada bala yang Allah turunkan pasti sebabnya dosa dan maksiat kita, dan tidak ada bala yang akan diangkat oleh Allah harus dengan taubat kita. Selain taubat, salah satu yang menolak bala dan mengangkat bala adalah sedekah. Sedekah termasuk amalan sederhana tapi dahsyat manfaatnya. Sedekah memadamkan kemurkaan Allah sebagaimana air mampu memadamkan api. Sedekah menjaminkan ampunan dosa. Sedekah menjaminkan meraih derajat tertinggi di dalam surga Allah. Sedekah menjaminkan kita selamat dari sakit bahaya. Sedekah menjaminkan sembuh dari penyakit. Sedekah menjaminkan husnul khatimah. Sedekah menjaminkan selamat dari kematian buruk. Sedekah menjaminkan keselamatan dari kematian mendadak. Sedekah banyak manfaatnya untuk terkabul hajat kita. Sedekah, orang-orang yang mencintai sedekah dan suka berbagi akan dibawa naungan sedekahnya nanti di hari kiamat sampai menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin orang yang rutin bersedekah, suka bersedekah, suka berbagi, tak mungkin orang itu merasa sempit di dada atau sempit di hatinya. Pasti bahagia. Walaupun penghasilannya pas-pasan, walaupun penghasilannya belum tentu mencukupi, tapi dia komitmen menjalani sedekah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetap dia tunaikan sedekahnya setiap waktu, setiap saat. Saat sakit dia bersedekah, saat sehat dia bersedekah, saat kaya dia bersedekah, saat susah dan miskin dia bersedekah. Apapun keadaannya, dia tidak pernah tinggalkan sedekah karena dia tahu sedekah itu luar biasa manfaatnya. Bahkan ada orang ketika mau menghadapi kematian di hadapan sakratul maut dan proses kematiannya, cita-citanya orang tersebut ingin diberikan oleh Allah kesempatan kembali ke dunia untuk bisa beribadah. Di antaranya dia minta diberikan kesempatan umur lebih panjang agar bisa bersedekah. Makanya jemaah sekalian, jangan nunggu kita mendekati kematian baru kita bersedekah, atau kita saat menghadapi kematian sakratul maut baru kita meminta kepada anak dan ahli waris untuk menuliskan wasiat untuk berbuat kebaikan, bangunan masjid, bangunan pesantren untuk anak yatim, untuk bagikan sembako dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak bekerja dan melakukan dan menunaikan amalan saleh di masa hidup kita, di masa kesehatan kita, di masa kita masih sadar dan kita masih mampu? Jangan menunggu orang lain yang mensedekahin atas nama kita, tapi kita yang bersedekah atas nama diri kita sendiri. Dan ini yang akan membawa manfaat. Dan setiap kita bersedekah, berarti kita akan isi tabungan rekening akhirat kita. Begitu kita dibangkitkan oleh Allah hari kiamat di akhirat, kita akan menemukan rezeki yang selama ini kita sedekahkan.